jelaskan kepada siapapun dengan alasan apapun yang ingin menghancurkan ketentraman beragama, menghancurkan keamanan yang ada di Jambi ini, harus menghadapi saya. Saya tidak rela sebagai Gubernur Jambi melihat Jambi ini ada oknum-oknum yang coba bermain dengan alasan apapun ingin dapat memecah belah kita. Tidak akan terjadi di Jambi ini. Yang ingin mempermainkan kita semua. Jangan. Kita akan tegas menindak siapapun itu, saya tidak peduli. Apapun itu alasannya, tidak bisa diterima. Karena yang dia lakukan ini dapat memecah belah kita semua. Dapat menghancurkan Jambi yang kita cintai. Siapapun itu, oknum siapapun itu adalah musuh kita semua. Kita tolerir dengan alasan apapun. Kita harus jaga. Saya harus tegas dengan ini. Jangan sampai kita terprovokasi. Jangan sampai kita dipecah belah oleh oknum apapun, siapapun, dengan alasan apapun juga. Kedamaian Jambi ini sangat mahal harga. Tolong jangan melakukan hal-hal yang memancing emosi. Hidup Gubernur Jambi! Hidup! Kalimantan Timur!